Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna. Wa athirna wa la tu'athir alayna. Wa adhina wa arda'na ya karim. Na'udhu bi ridaqa min sakhatik. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Wa na'udhu bika mink. La nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain la ilaha illa ant سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إمام yang dihormati yang bertugas di pagi yang mulia ini di Masjid As-Salihin dan jemaah kekasih Allah yang dipilih Allah untuk duduk sejenak di rumahnya. Mudah-mudahan kita selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 592 surah Al-A'la, ayat yang dibaca imam tadi, kita ambil ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 surah Al-A'la. Tapi untuk ambil berkat kita baca surah ini ya. Subhisma rabbikal a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنا بك يا رب فزدنا إيمانا بعد إيمان bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini penyakit manusia sepanjang sejarah. Patutnya dielak ya, dijauhi. Warning dari Allah, peringatan Allah dalam Quran menyatakan penyakit manusia sepanjang sejarah dari dulu, dari awal. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata manusia itu memilih dunia, mengejar dunia. Kalau pasal bab dunia, bab duit, bab apa, semua orang mencari. Wal akhirah, akhirat tak dicari. Justru akhirat itu khair, akhirat lebih baik. Wa abqa, dan nilainya kekal. Nilai dunia tidak kekal. Nilai dunia tidak kekal, itu yang dicari oleh manusia. Mati-matian mencarinya. Subhanallah. Dulu ada kawan cerita, dia terlihat seorang ayah membawa, memapah, memegang tangan ayahnya pergi ke restoran. Ada kawan cerita, Pak. Dibawanya ayahnya ke restoran, nak minum teh tarik. Ayah itu tak mampu jalan dah. Kalau tak dipegang memang tak boleh jalan. Itu kawan itu cerita, kalaulah ayah ini dibawa ke masjid, kalaulah ayah itu dibawa ke masjid, bukan ke restoran,
Tapi ke restoran dibawa, ke masjid tidak dibawa. Subhanallah. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Orang dulu kita dah cerita ya, orang dulu yang sakit tenat, sakit nak meninggal, tapi telinga masih mendengar, hati masih aktif, telinga dan hatinya aktif, masih terdengar azan. Nah, bawalah ayah ke masjid. Ya, ayah kan sudah uzur. Ayah ini saat-saat ayah akan meninggal di penghujung usia. Bawa sajalah ayah. Maka diangkatlah ayahnya. Ditandu. Diusung ayahnya ke masjid. Semuanya maghrib ya. Belum habis solat 3 rakaat. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu orang mencari akhirat. Subhanallah. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Ternyata kamu itu minda, kamu minda usin. Yang dipikirkannya duit, duit. Saya teringat kata-kata hikmah Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Selalu disebut namanya ini ya. Ulama mungkin abad kedua ketiga hijrah kah? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya, ramai orang kita nama Yahya. Mu'adz ada juga. Razi juga ada ya. Ini Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dicakap apa? Kerdilnya anak Adam itu katanya. Anak Adam itu sangat kerdil, miskin. Kalau orang itu takut kepada azab neraka, seperti takut tak ada duit. Law khafanna sunnar kama yakhaful faqr la dakhala al-jannah. Ahli bahasa Arabnya. Kalau manusia itu takut, risau menghadapi api neraka, seperti takut miskin, pasti dapat surga. Law khafan nasun nar kama yakhaful faqr la dakhalal jannah. Kalau orang itu risau memikirkan api neraka, azab neraka, selalu ingat. Kalau orang tak ingat neraka tu, hidupnya susah tu. Orang yang tak ingat neraka, hidupnya neraka tu. La ilaha illallah. Kalau neraka tak ingat, neraka tu. Kalau buka Quran, hampir setiap halaman peringatan tentang neraka, neraka, neraka. Tengok dari awal Baqarah ya. Tengok awal Baqarah, di awal Al-Fatihah sudah ada tentang Malik Yawmiddin hari kemudian. Kemudian itu ada surga dan neraka ya. Tengok halaman berikutnya Alif Lam Mim wabil akhirati hum yuqinun, akhirat. Akhirat itu ada neraka. Tengok halaman 3 berikutnya azabun azim, azabun alim. Memang ada. Tengok halaman 4 fattaqun nar. Takutilah api neraka. Nanti kalau kita perhatikan, hampir setiap halaman Al-Quran, malah dalam beberapa halaman tertentu disebut berulang kali. Malah nama-nama surah dalam Quran membawa nama neraka. Surah sesudah Sabih ini Al-Ghashiyah, Ghashiyah, Al-Ghashiyah itu nama neraka. Nama apa tuh? Nama hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Subhanallah. Apa kata Yahya bin Mu'adz tadi? Law khafan nara kama yakhaful faqr la dakhalal jannah. Pendek saja ya. Miskin ibnu Adam katanya. Law dakhalan nar. Maaf. Law khafa. Miskin ibnu Adam. Law khafan nar kama yakhaful faqr. Al-faqr, faqr itu fakir. Kama yakhaful faqr la dakhalal jannah. Kerdillah anak Adam ini, teruklah, dahsyatlah anak Adam ini katanya. Kalau dia risau memikirkan api neraka, takut ya, seperti risau tak ada duit. Semua orang risau tak ada duit, tapi api neraka tak pikir.
Duit saja pikir. Atau bal tu'siruna hayatad dunya, ternyata kamu memikirkan kehidupan dunia. Kalau orang itu takut kepada api neraka seperti takut tidak ada duit, seperti takut kelaparan, risau menghadapi neraka seperti risaunya tak ada duit, surga akan di tangannya katanya. Lada halal jannah, confirm dapat surga. Nah, ini peringatan Allah ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya, ternyata kamu itu mengejar dunia. Wal akhirah khair, justru akhirat lebih baik. Wa abqa, dan kekal. Dah selalu disebut ya, bangun dia di malam hari ataupun sebelum bangun, tidur di malam hari berniat besok nak pergi masjid, dah tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Nilai tidurnya seperti dia sembahyang satu malam tak tidur, seperti dia berkimul lail satu malam tak tidur. Kalau niat nak datang ke rumah Allah ya, orang tuh tidur di malam hari, berniat nak datang ke rumah Allah di pagi harinya, tidurnya ibadat. Subhanallah. Namanya disebut-sebut di langit. Namanya disebut-sebut. Ya Allah, hamba Allah ini dia berniat nak datang sembahyang subuh. Disebut-sebut rekodnya di sana. Disebut-sebut rekodnya. Datang dia, tidurnya tadi dikira ibadat. Kalau dia istiqomah ya, satu hari dia tak datang karena tertidur, atau karena musafir berlayar, atau karena sakit, kedatangannya full. Wah, full kedatangannya. Orang yang istiqomah datang, satu hari ada halangannya, mungkin tertidur, ya, mungkin masalah kesehatan. Dalam hadis dikatakan kedatangannya diambil kira. Subhanallah. Jadi berniat saja kepada Allah, itu yang kita minta dalam salat, ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk hidup istiqamah. Ihdina siratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk hidup istiqamah. Macam mana istiqamah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mengikuti jalan orang yang terpilih, yang first class. An'amta 'alaihim, mukmin yang first class. Yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bal tu'sirunal hayatad dunya, ternyata kamu lebih berat kepada dunia yang akan tinggal. Wal akhirah khair, justru akhirat lebih baik. Kamu tak ambil, yang tak baik diambil. Wa abqa, kekal. Bila dia datang ke masjid, rekodnya kekal, nilai ibadahnya kekal. Nilai ibadahnya kekal. Sama dengan peringatan yang di surah Ali Imran kemarin itu tentang kullu nafsin dha'iqatul maut, masih berhubung kait juga ke sana nih ya. Belum lari lagi dari peringatan dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Halaman berapa kemarin? Halaman bismillahirrahmanirrahim 74. Kita baca lagi ya, ayat 185, halaman 74 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu hari saya akan mati. Ingatkanlah, bila baca ayat ini, satu hari saya akan mati. Saya tunggu saatnya saja. Saya mati di rumah kah, di pejabat kah, di masjid kah, di mana kah. Tapi kalau dia meninggal dunia, di hari dia meninggal itu dia masih pergi ke masjid,
insyaallah Allah akan lindungi dia. Jadi bagus kalau kita berdoa, ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya masih mendatangi rumahmu ya Allah. Bagus berdoa macam itu ya. Baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tengok penghujung ayat ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kebanyakannya menipu. Jangan tertipu. Kereta tak dibawa beribadat, tak dibawa ke rumah Allah, awas. Anda akan ditanya nanti. Berapa kereta di rumah katanya? Ada tak satu kereta mewakili parking di rumah Allah di pagi hari? Waktu Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap menjawab. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti kamu akan dibalas dengan terperinci. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang tak baik dibalas dengan tidak baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah. Memang ada kaitannya ya dengan tadi bal tu'thirunal hayatad dunya bersambung dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagi yang tertipu, dunia itu menipu. Itu majoriti yang kena tipu. Bal tu'thirunal hayatad dunya ini majoriti ini. Kalau di zaman Nabi Muhammad dulu minoriti kecil. Minoriti kecil karena orang dulu prihatin. Ada yang tak datang sembahyang berjamaah, nanti didatangi ke rumahnya. Kasih motivasi, kasih dia peringatan. Sampai ke zaman Umar bin Khattab juga begitu ceritanya. Khalifah Umar, tengok-tengoklah sahabat kamu katanya dalam saf solat berjamaah, tengok kiri kanan, ada tak? Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada nanti lepas solat pergilah lihat ke rumahnya. Kalau dia sakit, anggaplah itu sebagai menjenguk orang sakit. Kalau bodinya sakit, anggaplah itu sebagai menjenguk orang sakit. Perlu ya, orang mukmin perlu menjenguk sahabatnya sakit. Di antara kewajiban orang beriman terhadap orang beriman. Kalau bodinya tak sakit, berarti hatinya sakit, rawatlah hatinya. Wah, hebat Umar ini ya. Umar bin Khattab. Subhanallah. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Ternyata kamu berat kepada dunia. Maka ada doa dalam minggu lepas ada di share ya. Apa doanya? Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW kata sahabat hampir setiap majlis dibacanya. Doa yang dibaca baginda Rasulullah SAW hampir setiap majlis. Maka ulama mengatakan ini doa majlis. Ada ulama membuat tajuk ini doa majlis. Doanya panjang. Di antaranya Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah yang menimpa kami berkenaan dengan agama. Kalau tak datang sembahyang subuh itu musibah. Musibah agama itu. Kalau suatu hari tak pegang Quran, itu musibah agama itu. Itu maka orang dulu pergi menjenguk orang ke rumahnya yang ketinggalan salat. Subhanallah. Subhanallah. Doa itu panjang ya. Doa itu awalnya Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi afsalina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhawfuka wa la yarhamuna. Panjang ayat doanya, tapi di antaranya tadi Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia merupakan musibah yang menimpa kami. Musibah ke dunia, musibah usin ringan, musibah penyakit ringan, musibah agama berat. Kalau dia tidak melihat musibah agama itu berat, beratlah orang itu. Kalau dia tidak melihat beratnya musibah agama, berat. Subhanallah. Jadi sesuai ya dengan doa tadi. Kita sesuaikan juga dengan ayat yang kita surat 3 hari yang lalu dalam surah Al-Hadid. Ini bersambung nih ya. Kita ada surat saya itu surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentang dunia juga ya. Tentang dunia juga. Cantik sekali message-nya di sini. Allah maghfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-Hadid ayat halaman dulu ya. Halaman 540. Tengok. Ayat 20 dan 21. Ini lagi jelas tentang keduniaan tuh. Ya'lamu. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sama dengan Al-Imran tadi ya, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ini pun وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu. Ingatlah, sedarilah, ketahuilah. Annamal hayatud dunya laib. Hidup dunia ini main-main je. Macam film. Macam kartun. Hidup ini macam film je. Hidup sebenarnya nanti. Ini percobaan saja, permainan saja. Jangan anggap inilah satu-satunya. Ini permainan. Laib, permainan. Belum reality lagi ini. Ya reality nanti di sana. Subhanallah. Bila lu sudah bertembung dengan reality ya, orang tu menyesal seribu sesalan. Tengok orang yang cuai hidupnya, dah bertembung dengan realiti hari kiamat, nak minta ke dunia balik. Tengok surah Sajdah ya, yang selalu dibaca pagi Jumaat. Surah Sajdah berkenaan dengan realiti. Realiti hari akhirat, orang yang lupa kepada hari akhirat, berat kepada dunia, nak balik ke dunia semula. Halaman 416 ayat 12.
Nanti kita baca semula al-hadid, kita ambil ini dulu. Ayat 12. Mungkin bersambung nanti ke 13 dan 14. Walau tara di atas sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولو ترى kalau kamu lihatlah, kalau kamu nampaklah, kita kena nampak ya, karena di Quran janji Quran itu pasti, bukan andaian saja. Kalau kau nampak saat orang yang bermasalah tadi, mujrimun, kalau terjemahnya boleh pendosa, boleh penjahat, kita terjemahkan insan yang bermasalah lah. Kalau anda melihat insan yang bermasalah, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di sisi Allah di hari kemudian nih, tunduk-tunduk, merayu, minta maaf. Minta maaf. Apa dia cakap? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah lihat hari kiamat ini. Realiti dah nampak dah ya Allah. Wa sami'na, kami mendengar peraturan-Mu ya Allah. Mendengar himbauan-Mu ya Allah. Kami sudah patuh dan mendengar. Di sana baru ya. Apa dia minta? Farji'na. Kami ingin balik ke dunia semula. Kami nak balik ke bandar Sebrigawan semula. Nak mal salihan, kami nak pergi masjid ya Allah. Rabbana absarna ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, mematuhi apa perintah-Mu ya Allah, karena realiti sudah nampak. Farji'na, kembalilah kami ke dunia ya Allah. Nak mal salihan, kami ingin beramal saleh. Dulu tak buat. Sekarang baru menyesal. Inna mukinun. Sekarang kami sudah confident ya Allah. Dulu tak yakin. Sepatutnya sifat orang beriman itu di awal Baqarah ya, wabil akhirati hum yuqinun. Tengok tuh di awal Baqarah dekat Alif Lam Mim sana. Sepatutnya orang beriman itu wabil akhirati hum yuqinun. Ani sudah di sana baru yakin. Dan nampak azab baru yakin. Tantuk baru tengada. Kalau kata orang Sumatera, itu cucu hidung berair mato katanya. Mato itu mata. Orang cakap sana, mato. Itu cucu hidung berair mato katanya. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Apa maksud ayat ini? Ayat ini maksudnya tujuan orang beriman hidup di dunia beramal saleh. Ini maksudnya. Maksud ayat ini apa? Matlamat kita hidup di dunia untuk beramal saleh. Orang tuh meminta kepada Allah ingin hidup ke dunia, lalu dijawab di sini. Jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada ya. Ayat 13, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Allah menjelaskan di sini, kalau kami mau dulu, kata Allah, kami kasih semua orang itu motivasi untuk beramal. Penuh masjid 5 waktu. Kalau Allah maulah, kalau Allah ingin memilihnya. Walakin, akan tetapi haqqal qawlu minni,
keputusan sudah mu'tamad pada dari sisi Allah, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, Allah akan peruntukkan neraka jahanam itu untuk kebanyakan manusia dan jin juga, majority orang jadi habuan neraka. Kenapa? Majority tidak berpikir secara matang. Majority manusia tidak berpikir secara matang, hanya mencari dunia seperti yang disebut tadi ya. Lalu ini ungkapan kemarahan nih. Fazuku ayat 14, rasalah orang yang diazab dari kemudian nak minta balik ke dunia kena marah. Fazuku rasalah bima nasitum, karena kamu dulu lupa. Melupakan hari kiamat itu berbahaya. Orang yang lupa hari kiamat, orang itu disiksa, orang itu ditipu. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, rasalah karena kamu dulu lupa. Kalau orang itu ingat hari kiamat, mesti ringan langkahnya menuju rumah Allah. Mesti ringan langkahnya memenuhi panggilan azan. Fazuku rasalah bima nasitum, karena kamu lupa. Jadi nilai manusia itu macam mana dia ingat hari kiamat, macam mana dia ingat hari pembalasan, itu nilainya. Ada tak ingat? Pagi ingat tak? Petang ingat tak? Siang ingat tak? Nak ingat hari kiamat macam mana? Macam mana nak ingat hari kiamat selalu? Baca Quran. Karena setiap alamat Quran peringatan. Kalau jauh daripada Al-Quran, itu masalah. Kalau jauh dari Al-Quran, dekati majlis ilmu. Dekati orang mengingatkan kita tentang hari kiamat. Fazuku bima nasitum, rasalah kamu lupa dulu. Liqa'a yaumikum hadza, kamu lupa hari pertemuan ini. Inna nasinakum, kami lupa sekarang, kami melupakan kamu sekarang. Dulu kamu lupa, sekarang balasannya lupa. Lupa dibalas dengan lupa. Orang yang ingat hari kiamat tidak pernah lupa, Allah akan tolong nanti. Itu maksudnya ini. Kalau ingat Allah, ingat hari kiamat, ingat warning peringatan dalam Quran, Allah akan tolong. Fazkuruni azkurkum. Kemudian wadzuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasalah azab yang kekal abadi ini lantaran perbuatan kamu sendiri, tangan menyencang, bahu memikul. Kata orang Melayu ya, tangan menyencang, bahu memikul. Artinya kejahatan anda akan menimpa anda. Kadang-kadang anak-anak disebut tangan menyencang, bahu memikul, tidak paham. Karena anak sudah jauh dari budaya bangsa kadang-kadang. Padahal budaya Melayu ya, tangan menyencang, bahu memikul. Tengok nanti di Google nanti jumpa tuh, tangan menyencang, bahu memikul. Artinya kejahatan anda akan menimpa anda. Wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasalah azab yang kekal abadi ini lantaran perbuatan anda sendiri. Subhanallah. Ya, ini cerita orang yang lupa. Bahaya lupa. Lupa itu sangat berbahaya. Kenapa Usen tak lupa? Duit tak lupa, kerja tak lupa. Masuk time pejabat tak lupa. Kenapa masuk time rumah Allah saat Allah memanggil lupa? Patutnya jangan lupa ya. Patutnya jangan lupa. Baik. Kita lihat lagi nanti al-hadits tadi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah dunia ini main-main. Jangan main-main. Itu maksudnya. Lahu banyak kesia-siaan. Cepatlah ya. Kalau dilihatkan kehidupan kebanyakan orang, sebelum tidur dia buat apa, bangun tidur dia buat apa, apa yang dipikirkannya? Ada pikir Quran, sebelum tidur malam hari malam Jumat, ada pikir nak tahajud, apa atau pikir apa? Kadang-kadang dipikirnya lahun, main-main je.
sia-sia. Wazina, mencari perhiasan. Keretanya, rumahnya, pakaiannya, perhiasannya. Watafakhur, mencari kemegahan. Keretanya baru, model terkini. Rumahnya selalu direnovasi. Watakatsurun fil amwali wal aulad, menumpuk harta, memperbanyak anak keturunan. Itulah dunia bagi orang yang lupa akhirat. Ini dunia bagi orang bal tu'thirunal hayatad dunia tadi dalam surah Al-A'la tadi, inilah dia. Contohnya disebut kama sali ghais. Nak tahu dunia ini ibarat hujan yang turun menyirami bumi yang subur, tiba-tiba tumbuhlah tanaman tadi menghijau sekejap, lama-lama kuning daunnya, lama-lama reput hancur. Kalau orang Indonesia bilang palawija, tanaman-tanaman seperti kacang, terong, lada, cabai, itu palawija namanya. Umur dunia ini macam umur palawija. Kamu tanam, nampak subur, hebat, wah suka dia. Besok lusa, sebulan dua bulan, dia akan menguning daunnya, kemudian habis. Begitulah dunia ini, tidak lama. Kemudian apa? Wa fil akhirah, dengan ini warning Allah. Wa fil akhirati azabun syadid. Di akhirat, orang itu akan bertembung dengan azab yang dahsyat. Apa azabnya? Tadi nak balik ke dunia, nak pergi sembahyang berjamaah, nak tahajud, nak baca Quran. Orang yang lalai, di akhirat dia akan bertemu dengan azabun syadid. Orang yang tidak lalai, wa maghfirah. Wa maghfirah. Ini opposite-nya ya. Orang yang taat, dia akan mendapat maghfirah. Orang yang taat, tengok ya, macam mana kaedah yang mendapat maghfirah ini. Tengok suratul muluk saja, ayat 12, tabarakallazi biyadihil mulk, halaman 562. Tengok ya, nak mendapat maghfirah ini, ayat berapa tadi? 12, isna'ash, 12. Kita baca sama-sama. Innallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallazina yakhshawna rabbahum bilghaib. Innallazina yakhshawna rabbahum bilghaib. Innallazina yakhshawna rabbahum bilghaib lahum maghfirah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allahumma uktub lana ajran kabira. Orang yang takut kepada Allah, nak mendapat maghfirah itu akan ada takut, ada khasyah namanya. Itu yang diminta dalam doa tadi, Allah maksim lana min khasyatik. Nak mendapat maghfirah satu, takut. Takut dia tidur waktu azan. Takut dia. Macam si Pak Cik tadi ya, yang sakit tenat nak meninggal tadi, tidak sampai hatilah ayah duduk di rumah waktu azan katanya. Bawalah ayah ke masjid. Tidak sampai hati, tidak tega pada saatnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, Allah itu tak nampak sama dia. Ghaib. Dia tak nampak, tapi dia takut. Dalam awal alif lam ya, pada cakap, alladzina yu'minuna bil ghaib. Awal Baqarah apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib ini yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takut kepada Allah, Allah itu tak nampak, lahum maghfirah. Allah akan ampunkan dosanya. Bukan itu lagi. Wa ajrun kabir. Ganjaran yang besar. Tengok surah, tengok juga dalam surah Yasin ya. Ini sama nih. Tengok surah Yasin. Halaman 440 ayat 11. Tadi Al-Muluk ayat 12, ini ayat 11.
Sama juga innama tunziru ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang akan menerima warning, orang yang mau mengikut Al-Qur'an dan dia takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, Rahman itu ghaib, Allah itu ghaib, dia takut. Fabashshirhu bimaghfirah, berilah berita gembira, dia akan diberi maghfirah, wa ajrin karim, dan ganjaran yang hebat. Tadi di dalam surah Muluk ajrun kabir, ini ajrun karim. Subhanallah, subhanallah. Jadi dalam surah Al-Hadid tadi ya, di akhirat nanti ada rizal. Rizalnya ada dua, ada azabun syadid, ada maghfirah. Azabun syadid bagi orang yang lalai, hanyut dengan keduniaan. Wa maghfiratun bagi orang yang tidak tertipu dengan keduniaan. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, keampunan dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kedunia ini menipu, rumah itu menipu, kereta menipu. Janganlah tertipu. Bacalah Quran di rumah itu, tahajudlah di rumah, berzikirlah di rumah, isilah rumah dengan ketaatan. Nanti tanah perumahan itu menyelamatkan Anda di hadapan Allah. Tanah perumahan menyelamatkan Anda bercakap, ya Allah, haji ini pukul 3 dia dah bangun, ya Allah. Haji ini ikut suaminya, suami ini ikut istrinya. Karena suami yang dulu bangun, karena istri yang dulu bangun. Suami istri membangunkan anaknya, bercakap tanah perumahan itu. Laluan yang ditempuhnya ke masjid bercakap nanti di hadapan Allah. Tapak masjid ini bercakap nanti. Di mana ayatnya? Juz 30. Surah apa? Surah apa? Sekarang tidak pas, sekarang susah itu. Alaman 99, 599. Coba lihat ayatnya mana. Ayat menyatakan tapak perumahan bercakap, laluan itu tembus ke masjid bercakap, tapak masjid ini bercakap, tapak bangunan masjid ini. Coba lihat halaman 599. Surah apa tuh? Surah Al-Zalzalah. Ayatnya mana? Ayat 4. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi, Allah ini bercakap. Bumi ini bukan diam saja ya. Bumi yang orang dalam rumah itu tidur sampai pagi bercakap juga nanti. Ya Allah, ini satu rumah ya Allah. Bercakap juga. La haula wa quwwata illa billah. Tanah perumahan yang dia belanja entah berapa ribu ya dah buat rumah itu, tiba-tiba nanti komplain, mengadu, menyatakan perihal tuan rumahnya. Ya Allah, ini satu rumah tak ada tahajud nih ya Allah. Satu rumah tak mendengar panggilanmu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dulu ada sahabat Nabi yang terlambat belajar Al-Quran, tak sempat belajar, rambut sudah putih, pintu kubur sudah dekat, jumpa Rasulullah. Ya Allah, saya ingin belajar surah yang pendek, mantap, padat. Diajar Rasulullah ini Zalzalah, cukuplah ini Rasulullah, masuk di hatinya. Kata Rasulullah, dia cakap, saya tak akan baca yang lain, ini saja fokus. Kata Rasulullah, cukup. Dah selalu kita cakap ya, Quran ini uniknya, ayat pendek pun kalau kita faham, matang, paham betul, selamat. Ini surah pendek 8 ayat. Kalau kita faham, Rasulullah cakap sama orang tadi, orang yang terlambat tadi, sukses orang ini, untung orang ini. Rasulullah kasih like, kasih jempol.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kita habiskan dulu sikit lagi tadi ya. Al-Hadid 21. Sabiqu ila maghfirah. Apa dia cakap? Bersainglah. Jangan lambat-lambat. Sabiqu competition. Sabiqu ila maghfirah. Bersainglah merebut maghfirah. Yang disebut dalam ayat 20 tadi. Ayo. Bersaing. Berlawan. Ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersainglah merebut maghfirah dan merebut jannah. Arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, tersedia untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, inilah limpah kurnia Allah yang akan dikasihnya kepada orang yang dipilihnya. Bukan semua orang dapat ya. Orang dipilih Allah. Wallahu dzul fadlil azim, andangnya Allah itu luas, limpah kurnia sangat besar sekali. Jadi ayat-ayat macam ini kalau boleh dibaca, dibaca, kalau boleh melekat di hati ya. Itulah caranya nak mengubat hati tadi. Manusia ini masalahnya masalah hati. Quran tak masuk di hati. Kemarin dah sebut hadis Nabi ya. Orang yang hatinya kosong dari Al-Quran seperti bangunan yang roboh. Hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Saya rujuk lagi. Kemarin saya ragu-ragu. Ternyata hadis Imam Tirmizi, hati yang kosong dari Al-Quran seperti rumah yang roboh. Ini ada dibahaskan oleh Dr. Ain Al-Qarni. Ada buku perlu dicari. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Terbitan pusaka Arisalah, Batu Kef, Kuala Lumpur. Apa tajuknya? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dalam buku itu ada keterangan hadis ini. Keterangan hadis ini, orang yang hatinya kosong dari Al-Quran statusnya seperti rumah yang roboh. Dibahaskan oleh Ain Al-Qarni dalam bukunya, macam mana rumah yang roboh. Kita ada sebut kemarin, mungkin ada ular di dalam, mungkin ada kalajengking, mungkin ada lipan, mungkin ada penyengat, mungkin ada semut api, mungkin ada nyamuk, mungkin ada benih-benih wabak di sana, atau apa, virus, kita tak tahu. Begitulah hati ini, kalau kosong dari Al-Quran, masalah. Maka itu kita coba menjinakkan hati dengan Al-Quran ya. Kita baca. Seperti yang kita katakan, jangan baca sekali dua saja. Mungkin 10 kali, mungkin 20 kali. Macam Zalzalah tadi ya. Zalzalah tadi jadikan wirid. Jadikan wirid, tengok dia punya terjemahnya. Mungkin besok lusa boleh kita kita bahas ya tentang Zalzalah insyaAllah. Hari inilah lagi terakhir kita membahaskan kullu nafsin zaiqatul maut. Karena hari ini sudah Jumat ya. Dari Jumat ke Jumat kita membahaskan kullu nafsin zaiqatul maut. Sorotan khutbah Jumat minggu lepas. Nah, kita tunggu pula hari ini apa sorotan khutbah Jumatnya ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Amin rabbal alamin. Kalau ingat baca doa yang tadi itu ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم وافر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا وللمسلمين والمسلمات وللمعلمين والمعلمات وللمتعلمين المتعلمات يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم